Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku tokoh agama Islam di Desa Argomulyo, saya menilai rekapitulasi hasil pemungutan suara pada Pileg dan Pilpres 2019 berjalan sangat transparan, jujur, adil, dan demokratis. Memang ada beberapa kendala, namun dapat diakomodir dengan baik sesuai mekanisme yang ada. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga kondusivitas dan ikhlas di wilayah Kabupaten Panasan Pasir Utara agar senantiasa aman, damai, dan sejuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.